Anak emas siapa sih? Sut, 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 siapa? Kasih tau lah! Orang kuat EVOS. Oh, I see, I see. Skip, skip, skip. Nanti from Kak Ethan! Kalau masuk di Google kategori apa? Sumpah, ya salah. Hah? Maksudnya apa, Anjay? Kak Isan porno. Kak Isan porno. Emang porno lah, dia kan ngomongnya juga porno mulu. Ini anjay. Ini kak lagi kak. Oh, hashtag 3. Apa itu hashtag 3 guys? Enggak anjay, kalian ini selalu berhubung dihubung-hubungan denganku guys. Janganlah kayak gitu, nanti aku tuh kegeran. Jangan dihubung-hubungin sama aku, anjay. Ah, kemarin aja yang kakak itu hashtag anjay, bukan kak. Nanti GR. Ah, udahlah, jangan dihubungkan. Kalau misalnya bener baru, Bu. Ah. Emang lu dongo, mana ada orang kak aja aku nggak tahu itu sebenarnya itu siapa. Dan maksudnya tuh hashtag atau bukan, guys? Tapi guys, dari semuanya itu Jenny belum eksis ya. Bercanda, guys. Jenny udah nge-follow Isan, guys. Isan nih ya. Isan nih, guys, IG-nya ya. Tiap-tiap gua buka IG cewek cakep ya. Terus gua lihat following-nya Isan. Ini Isan. Jenny Isan. Gua buka idola nomor 1 Nimozen JKT48XZ Isan. Ya juga ya anjay. Bandar. Ya, anjing lu merusak nama baik gua semua. Iya juga lo guys. Hai. Apa nih? Cocok san. Iya, cocok. Ye. Gua ke toilet bentar ya. Enggak mau ebot. Apa? Naik 10 kah? Enggak ada. FTP berkedok judi. Parah tuh. Satu ya. Pada bilang Isen parah enggak mau ebot. Fokus lagi bentar ya. Kenapa? Komen-komen di Nimo lu sama komen di Nimo gua sama enggak? Sama. Lah, kalau mau mandi dulu ya. Seperti ya. Oke. Mau mandi ya, pindah bukan di sini di sana. Oke. Mau mandi, mandi. Kenapa sih kalian ini astaga? Guys, Isan kemana guys? Tinggal pipis sebentar ya. Elah, capek. Jadi kita sudah saling pernah, mas sudah kenal dekat gitu. Oh, jadi Leka udah boleh manggil Ican, udah boleh. Udah boleh. Ican, iya. Aku tuh udah panggil Ican, Kasian woi, Leka tuh enak jadi di gajinya pakai roket. Kasian Lydia cuma dikasih 10 telur loh. Tolong ya guys ya. Tolong kasih tahu Lydia kalau cari bos tuh yang royal gitu ya. Hah? Maksudnya tadi dia bilang apa ya? Bentar. Ada apa katanya guys? Skip.
Astagfirullahaladzim. Guys, janganlah kalian skip-skip mulu. Pot Legend masih bisa untuk mengekir kemenangannya di leg yang kedua dengan 2-1. Lihat betapa bahagianya pihak-pihak dari EVOS Raw. Gak sih, ini Clover benar-benar di sini. Astaga, gak apa-apa guys. Parda. Ini apa? TP Luminer. Aku kira siapa yang telepon aja. Asik. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. It's all of me, love all of you. Astaga, kasihan. Love your curves and all your edges. He dangin. Perfect imperfection. The real Jelly nangis, anjay. To me, I give my all to you. You're my end and... Gak apa-apa, guys. Kekalahan tuh awal dari kemenangan, anjas. Kalian tuh apa ya guys ya? Jalan bikin GR aja ya. Kabar keempat, masih seputar Mobile Legends tentunya. Kali ini datang dari sang core atau player andalan dari alter ego, yaitu Jelly Boy. Jelly Boy yang akrab dipanggil Bocil ini ternyata tenar namanya di Filipina di kalangan para pecinta Mobile Legends Bank. Mana ada player-player ataupun warga-warga dari Filipina mengikuti tren gaya rambut belah tengah dari Jelly Boy. Tentunya ini menjadi tren. Udah lah, Dek. Jadi model aja, jangan jadi pro player. Pro player mah nanti punya propok capek. Cukup unik mengingat ternyata Jelly Boy memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakat di Filipina melalui tem itu kemarin. Apakah kamu jangan, Deng.